Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Berdebar Zuan Ali digandingkan dengan pengacara pula, pelawak nombor satu. Tepuk sikit untuk Apex Senario. Terima kasih. Taking care. Senario kan? Ya. Yeah, salam sikit, salam. Alhamdulillah. Alah, Zuan pun apa kurangnya. Kan? Tapi kan? Tapi apa? Berdebar. Betul ke Zuan Ali ni? Kenapa? Okey buat. Tengok, sedap sini. Kenapa? Tai ke? Ya Allah, anak siapa ni? Tapi macam pelik lah. Tai dekat luar dengan ni bola-bola ni. Apa angkasa ni? Angkasa be. Oh, angkasa. Angkasa. Ah. Campur Wan Azwan angkasa Wan okey lah tu. Oh, ni pesen lah pesen. Oh, okey tu okey. Okey be. Ya. Sebenarnya malam ni malam yang sungguh bermakna. Ya betul. Anugerah Sri Angkasa 2004. Ya. Ya, kata orang pe telah dinaikkan taraf dan kredibilitinya kelas. Berprestij. Yeah. Alhamdulillah berbanding tahun-tahun sebelumnya. Yeah, betul. Kerana anugerah Seri Negara adalah anugerah rasmi negara. Yeah, Seri Angkasa, Seri Negara. Yeah. Tersilap tu. Yeah. Banyak sangat seri-seri kan? Yeah, yeah. Anugerah rasmi negara. Ya, ya, ya. Ya. Kerana telah mengangkat martabat dan kredibiliti, kata orang, yeah, industri penyiaran Malaysia. Satu tepukan gemuruh hadirin sekalian. Yeah. Betul kan Zuan Ali? Betul. Tapi yang paling istimewanya kan, yeah, malam ni, malam pertama. Malam pertama. Okay. Dan yang pasti, malam pertama lebih seronok daripada malam kedua. Oh, pandai apa ambo. Ya, jadi satu tepukan untuk malam pertama. Tepukan untuk Angkasa 2004. Seri Angkasa. Ya, Seri Angkasa 2004. Ya, saya. Tepuk sikit untuk Maxis, come on, Maxis. Yes. Senang. Yeah. Baiklah Ape, kita akan mengumumkan anugerah-anugerah yang sungguh istimewa ini. Yes, kita kena serius juga Ape, kerana kita mempunyai ramai tetamu-tetamu yang cukup istimewa. Yes, ya, kita akan menyampaikan anugerah-anugerah yang berprestij, iaitu anugerah rancangan interaktif radio terbaik. Radio. Contohnya? Telefon di mana tu? Contoh ya. Tolong. Dan kita juga akan menyusul dengan anugerah. Anugerah. Talk show radio terbaik. Talk show. Tutup muka pasal tak nampak. Contohlah. Radio kan? Radio. Dan juga anugerah talk show TV terbaik. Kenapa tu? Nah, TV nampak. Radio tak nampak. Baiklah. Yeah. Untuk menyempurnakan anugerah-anugerah yang cukup istimewa ini, Apek. Yeah. Majlis berbesar hati untuk mempersilakan ke pentas tetamu-tetamu yang cukup istimewa. Yeah. Dipersilakan yang berbahagia, Dato' Aminah Din Timbalan, Ketua Pengarah Penyiaran Kejuruteraan, Encik Burhanuddin Osman, Ketua Pegawai Eksekutif AMP, dan juga yang berbahagia, Dato' Syazali Ramli, Ketua Pegawai Eksekutif NTV7, saluran ceria anda. Yeah. Assalamualaikum. Untuk anugerah rancangan interaktif radio terbaik, calon-calonnya ialah anugerah rancangan interaktif radio terbaik. Pilihanmu di Era. Era.fm. Fitri. Hello. Apa khabar? Hey. Nak makan lah Fitri. Juara popular Hindi Power. DHR.fm. Dan Hindi Power. Suria. DHR.fm. Ada mana ya? Lama tak dengar ya. Pertengahan pada bulan kami kusikap. Syarta Mega Best. Best 104. Atau ada lagu-lagu lain boleh memberikan persaingan. Dan Citra Cinta. Citra Cinta dan Star RFM. Ada dengan Marcel, jangan pernah berubah. Pemenang akan menerima RM10,000 dan sebuah piala trofi. Pemenang untuk kategori anugerah rancangan interaktif radio terbaik ialah pilihanmu di Era.